sahabat Indah nih lagi-lagi bertemu dengan Mas Ferry. Apa kabar? Dia sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya. Ini tambah klimis nih. Abis potong rambut kemarin. Abis potong rambut ya, tambah seger ya. Iya. Jadi kalau yang seger-seger itu pastinya tambah semangat. Tambah semangat ya, tambah semangat, tambah banyak yang beli semua gajah. Amin, amin. Mudah-mudahan ya. Iya. Sahabat Indah, hari ini saya ke tempatnya Mas Ferry dari Udin Aglonema itu ngelihat aglonemanya lagi banyak banget. Lagi kita stoknya penuh ya. Stoknya penuh, terus udah gitu rata-rata lokalan. Lokalan semua, 75% lah lokalan. 75% di lokalan, dan itu rumpunan yang siap langsung dipajang ya. Iya, nanti rumpunan bisa buat petani juga bisa, buat koleksi juga bisa. Bisa juga ya. Oke Mas Ferry, kalau dari rumpunan sudah, kalau untuk harga baby-baby lucu ada nggak? Baby-baby ntar ada ya, kita siapin untuk baby-babyan. Ada beberapa di sana nanti. Oke, ada beberapa. Iya. Harganya bagaimana nih? Harganya yang pasti masuk banget ya. Masuk banget. Berarti terjangkau ya. Terjangkau. Oke, terus promonya apa nih kali ini? Promonya kita promo siapin dari harga ya. Harga kita udah turun-turunin. Terus untuk promonya beli 5 plan nanti gratis 1 plan. 5 plan gratis 1 plan. Iya. 5 plan itu apa saja gitu ya? Iya, nanti bebas mau beli pohonnya, total ada 5 pohon. Nanti kita gratisin 1 pohon gitu. Oke, jadi 5 plan dengan jenisnya apa saja itu otomatis akan mendapatkan satu plan yang aglonemanya akan di random ya. Nanti random. Oke. Oke, Mas Ferry, mungkin sekedar informasi untuk para sahabat Indah, di sini ada jasa perawatan aglonema. Jasa perawatan, betul. Terus udah gitu ada media dan nutrisi yang dijual. Iya. Jadi sahabat Indah tuh biasanya kalau mau memelihara aglonema tuh bingung sama media. Iya. Jadi itu ada solusinya. Jadi nanti untuk para pecinta aglonema ya, biasanya itu kan ada penghobi yang belum bisa sepenuhnya merawat aglonema. Nanti kita bantu. Dibantu. Iya, jadi untuk konsultasi, terus untuk perawatan nanti kita bantu. Untuk area Jabodetabek kita bisa datang ya, datang langsung buat reporting atau mau pisah-pisah anak kita bisa nanti. Oh gitu ya, jadi dirawatin bener-bener ya. Iya, jadi ntar kita rawat, kita bantu proses perawatan aglonema biar Bapak Ibu penghobi itu bisa semangat lagi beraglonema. Gitu. Nah, gitulah Mas ya. Kalau udah seniornya, ahlinya sudah turun tangan untuk aglonemanya, pasti semuanya akan sehat. Ya, amin. Semoga aja kita bisa membantu ya orang-orang di sana bisa supaya bisa lebih cinta lagi sama lebih aglonema. Lebih cinta lagi aglonema ya. Oke, kalau tadi sudah dari media tanam, nutrisi, ada jasa perawatan dan harganya akan didiskon. Kali ini langsung saja dengan simak harganya. Betul. Jenis-jenis aglonema terbaik di Udin Aglonema. Oke, Mas Ferry. Oke, Mas. Di sini baby-baby dulu boleh ya, Mas ya? Baby-baby, ini babynya koleksian loh, sahabat Indah. Ada Kansa ya? Kansa. Kansa. Di harga berapa Kansanya? Kansanya 75.000. Ya Allah ini. Ya, ekonomis ya. Banget. Harganya 75-an untuk harga aglonema paling ekonomis untuk kelasnya koleksian. Oke, silakan dilihat dengan harga 75-an. Ini yang rumput 2. Ini lumayan loh, gede loh. Dan ini kan gede, lokalan. Lokalan ya. Asli kita tani sendiri. Asli tani sendiri. Ya. Ini 75. Kalau yang isinya ini ada 2? Ini 150. 150 ribuan. Langsung dikali 2 tapi dapat bonggol utama. Tambal bonggol. 150. Murah-murah banget murah, ya. Murah, ekonomis pokoknya. Alhamdulillah. Ya. Terus ada gitu, ada lagi? Ada lagi Widuri Orange. Ada Widuri Orange. Ini ada yang tunggal. Ini tunggal. Oh iya, itu ada. Kalau tunggal harganya berapa? Tunggalnya di 100.000. 100.000-an. Iya. Widuri Orange itu tahu sendiri dia koleksian. Koleksian. 100.000 untuk harganya. Kalau yang isinya ada 2? Itu yang isinya 2 di 150. 150. Oke, langsung dilihat untuk 150 itu ada beberapa pilihan. Ada berapa aman? Ada 1, 2, ada 3. Ada 3. Ini harga 150-an? 150-an. Untuk harga yang 150 diisi 2, untuk persediaan hanya ada 3 saja. Eh, ini gemes banget. Gemes. Ya, baby-baby gemes. Betul. Di tangan Mas Ferry ada yang ini isi ada berapa itu? Lagi, isi 4. Isi 4? Iya. Dan ada juga yang isi 3 ya? Iya. Kalau untuk harga yang isi 3 sampai itu, isi 4? Yang 3 itu kan masih kecil, itu 150 aja. Yang kecil isinya 3 harganya 150 ribuan. Iya. Sedangkan yang isinya ada 4? Itu di 200 ribu. 200 ribu. Iya. Kalau dipecah artinya cuma kena 50 ribuan. 50 ribuan ya. Untuk harga masih terjangkau ya dengan harga 200 ribu dengan isi ada 4. Oke, selanjutnya ke sebelahnya? Mahaseti. Mahaseti. Ini yang lokalan ya? Yang lokal berarti yang tahan banting terus udah gitu. Biasanya pokoknya dari susunan rawatan rapi. Itu ya. Susunannya biasanya rapi. Rapi. Berapa harganya? Itu di 65.000. 65.000. Paling gemes kalau dapat lokalan kayak gini harganya cuma 65 dengan susunan yang rapi warnanya merah.
Oke, screenshot aja persediaan hanya ada 5 saja. Ada 5. Oke, 5-5-nya kita lihat ada di sebelah sini. Nah, selanjutnya di sebelahnya Mas Ferry ada? Ada Red Spider. Ini warnanya merah banget. Merah banget. Kalau untuk harga yang berapa Mas Ferry? Yang itu di harga 75. 75. Ya. Tapi warnanya full di warna merah. Ada harga ekonomis nggak yang lainnya? Ekonomisnya ada. Itu di 50.000. Oke, jadi warnanya memang agak lebih kehijau ya. Untuk warna agak sedikit berbeda, tapi harganya terjangkau. Terjangkau. Dengan harga 50 ribuan. Oke, 50 ribu tuh kayaknya sepertinya banyak ya. Banyak yang 50 ya. Ribu. Oke, 50 ribu di sebelah sini, di harga 75 dengan warna merahnya. Yeah. Oke, Mas Ferry, ada lagi yang di sebelah sana? Ini, ada bambu. Iya. Yeah. Wow. Ini bambu lawasan ya. Kok bambunya biasanya beda ya? Iya. Yeah. Ini lebih unik loh warnanya. Lebih unik. Sepertinya agak lebih klasik ya. Iya, ini kan bambunya itu emang jarang ya. Paling dapatnya itu dari petani-petani. Oh gitu. Iya. Jadi memang yang sudah tidak lama beredar ya. Iya, udah lama. Udah lama. Kalau untuk harga bambu yang luar biasa klasiknya, iya, dengan harga berapa? Rp50.000. Yang bawa anak kan sama? Iya. Oke. Kita samain. Harganya sama, ukurannya besar-besar dengan harga Rp50.000, tapi ini yang klasik, aglonema bambu. Iya. Ih, bambunya warnanya lebih cantik loh ya. Lebih cakep warnanya. Kalau diperhatikan tuh dia warnanya agak sedikit ke hijau-hijau muda. Malah bahkan ada yang sektoral. Iya, ada yang agak kuning-kuning. Agak yang kuning-kuning, tapi kuningnya kuning golden. Iya. Oke, semuanya ada apa lagi? Ada dut anjamani. Berapa harga dut anjamani? Cepe 4. Cepe 4? Iya. Ukurannya gede-gede. Ukurannya besar-besar, warnya bagus dengan harga 100 ribu dapat 4. 100 ribu dapat 4. Berarti ada harga terjangkau di, iya, sini. Oke. 100.004, bergeser lagi ke Lady Valentine. Ada Lady Valentine ya. Kita ambilin nih. Ukurannya sudah lumayan lah ya. Iya, gede. Udah gede. Kalau untuk harga berapa, Mas? Itu 50.000. Udah gede. Iya. Di ukurannya besar, sahabat Indah ya. Harganya cuma 50.000-an aja jenisnya Lady Valentine. Aduh, puas banget. Pokoknya ada harga-harga murah ya. Harganya ekonomis. Udah gitu kan ada 50, beli 5 plus, beli dapat 5 1. Plus, dapat 1. Oke, setelah itu ada lagi lipstick puding. Lipstick puding. Cuma ada 1? Iya. Di harga berapa? Itu di harga Rp40.000. 40.000-an. Ini aglonema yang lokal punya, harganya cuma 40-an untuk jenisnya lipstick puding. Lipstick puding. Malah justru stoknya cuma 1. Dan yang saya pegang termasuk yang mirip sama Lotus Delight. Iya. Okay. Kelopingnya lebih banyak. Betul. Rp40.000, kalau di sini ada konkom. Konkom. Di harga berapa konkom? Itu di Rp100.000. 100 ribu? Iya. Ada aglonema orange konkom, ukurannya gede, warnanya aduh cakep banget. Harganya cuma 100 ribu, tapi cuma ribu. Ada 1 iya, saja. Stoknya cuma ada 1. Satu stok yang tersedia dengan harga Rp100.000. Ini ada lagi? Ada striptease white. Striptease white. Ini yang blorok ya? Ini yang blorok. Kalau blorok harganya berapa? Itu 50 ribu. Blorok Rp50.000. Ini lokal punya. Lokalan. Ya? Lokalan. Kalau yang udah warna agak belang? Itu di 75. Ada harga 75? Dan juga harga 50 ribuan. Kalau yang warna 75 itu warnanya lebih putih. Lebih putih. Terus udah gitu ada sedikit belang-belangnya. Iya. Oke, 75 dan 50 ribuan. Saya taruh Iya. Boleh ya? Boleh. Di sebelahnya ada apa lagi nih Mas? Ada Pillow Birkin. Pillow Birkin. Warna dasarnya putih semua. Putih banget. Kalau untuk harga yang berapa? Itu di 75. Ini 75? Iya. Ini lumayan ya? Iya. Putih-putihnya tuh? Nih. Ini nanti kalau yang kayak gini harganya beda? Ini bedain. Bedain. Ya. Yang spek 75 itu yang dikasihnya yang rimbun-rimbun. Rimbun. Warnanya cakep-cakep banget ya. Untuk harga 75 dengan ukuran gede-gede. Udah gitu batang-batangnya semua lihat aja. Tebel-tebel banget. Harganya cuma 75-an saja. Oke. Okay. Stok ready banyak ya? Ready banyak. Tapi sekarang tuh nggak terlalu banyak loh di nursery-nursery. Iya, jarang. Jarang. Bikin. Apalagi tampil warnanya oke ya. Iya. Kalau di sebelah sini ada apa lagi Mas Ferry? Ada soft green. Ada soft green. Isi 1, tapi besar-besar. Besar-besar. Dan untuk warnanya, dinilai dengan warna agak lebih ke green. Iya. Greennya lebih stabilo. Iya. Kalau untuk harganya berapa? Itu 50 ribuan. 50 ribuan. Harganya 50 ribu, sahabat Indah pasti greget karena warnanya itu lebih, warnanya lebih cantik banget. Untuk harga 50 yang mana aja? Itu yang gede-gede. Oh, ini yang gede-gede. Yang gede-gede. Kalau yang agak sedikit lebih minimalis? Cepet 3. Cepet 3? Iya. Untuk harga 100 ribu dapat 3, jenisnya aglonema soft green dengan harga promo termanis ya? Iya. Oke. Okay. Kalau soft green kan beranaknya juga cepet. Cepet. Gedenya juga lumayan cepet sih. Dan nggak rewel dalam perawatannya. Iya. Oh, betul. Oke, okay. Mas, kalau yang isinya 2 gini berapa?
Itu cepek. Cepek. Ya. Jadi kalau isi ada 2 di harga 100.000 rupiah. Ya. Semakin banyak isinya berarti semakin harganya lumayan ya. Ada lagi? Striptease. Striptease, tapi agak sedikit lebih ke arah mutasi. Iya. Kalau untuk harga yang berapa? Itu yang, ini yang 75, ini yang lebih rimu lagi. Ini 50, ini 75. Oh gitu? Iya. Harganya masih di bawah 100 semua ya? Iya. Ada harga 50.000 dan harga 75. Kalau harganya disamain rata, gimana? Itu... boleh nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa, beneran? Iya. Yeah. Harganya dikasih 50 ribuan aja untuk jenisnya Aglima Red Striptease. Tapi jangan salah sahabat Indah, ini sahabat Indah pasti puas banget. Karena ini yang saya pegang ini termasuk yang lokal punya. Iya, yeah, yang lokalan ya. Dicakep. Jadi perawatannya nggak terlalu sulit ya. Nggak rewel. Nggak rewel. Ini bawa anak. Bawa anak kan, di harga berapa bawa anak kan? 85. Jadi kalau ada anak bertambah sedikit dengan harga 85-an. Jadi harga yang disebutkan 50 tadi itu sudah termasuk harga diskon ya? Iya, udah di diskon. Ini harganya kita diskon semua. Sudah di diskon semua. Oke, selanjutnya di sebelahnya ada apa lagi nih? Ini kayak Yuda tapi bukan. Bukan. Tapi dia roset. Apa jenisnya? Itu apa namanya ya? Apa saya? Karakter lawasan ya? Iya. Oke, hybrid lawasan. Kalau untuk harga yang berapa, Mas? Di 100 ribu. 100 ribu? Iya. Diambil aja bentuknya unik, agak sedikit bulat, udah gitu karakternya dari daun kecilnya masih ada. Oke, untuk harga 100 ribu rupiah. Kalau yang sebelahnya? Butterfly? Butterfly. Berapa butterfly? Butterfly-nya di 35. 35? Iya. Cepet 3 dikasih nggak? Cepet 3 dikasih. Dikasih ya. Untuk harga 35.000 dengan harga satuan, tapi kalau beli 3 langsung dengan harga 100.000 rupiah. Oke, yang jenisnya butterfly semua ya. Iya. Ih, cakep-cakep banget, Mas. Kalau ini apa sih? Beda kan ya? Itu beda. Itu juga... Ini apa? NN. Cross butterfly, bukan? Bukan. Bukan. NN, tapi karakter lawas lagi. Harganya? 50. 50 ribuan. Iya. Seger-seger banget 50 Seger. Ribu ya. Ini sahabat Ida yang puas banget. Yang suka hijau-hijau pokoknya. Yang di uniknya adalah daunnya hijau, terus udah gitu batangnya merah. Batangnya merah. Oke, 50 ribuan. Berlanjut ke sini, ada King of Bamboo. Bambu. Barang jarang. Iya. Jarang beredar. Kalau untuk harga yang berapa? 50. 50 ribu? Iya. Masih di harga yang 50 ribuan aja, jenisnya Aglima King of Bamboo. Bambu. Gede-gede loh. Masih murah-murah ya. Ekonomis pokoknya. Sukanya dia nggak jarang. Iya. Jarang banget. King ada Silver Curly. Jarang sih. Banyak kan bambu kan? Bambu banyak. Bambu. Kalau ini ada Aglonema Silver Curly. Kalau untuk nota berapa, Mas? Itu di 100 ribu. 100 ribu rupiah. Warnanya bagus, bentuknya unik. Ini kalau buat ditaruh di pajangan meja, keren banget. 100 ribuan aja untuk jenisnya buat Silver Curly. Ngopi. Buat temen ngopi. Iya. Oke, 100 ribu rupiah untuk jenisnya Silver Curly. Berlanjut lagi ke? Green Lantern. Green Lantern. Atau evergreen. 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 Kalau nota evergreen harga berapa sih? 100.000. 100.000 rupiah. Stangnya pendek ya, Mas? Nih. Gimana, Mas? Tolong deskripsikan, Mas. Ini stangnya kan pendek. Dari bercaknya itu. Bercaknya gimana? Ada hijau, ada silver. Ya, ada hijau silver. Dia emang barang-barang lawasan ya? Dia bukan yang sudah lama beredar, bukan kan? Bukan. Cuman emang barang lawasan terus jarang. Sudah gitu. Jarang ya. Oke, untuk harga tetap 100.000. 100.000. Tapi daunnya kompak banget udah gitu yang performnya oke. Okay. Iya. Nih sahabat Indah, 100.000 jenisnya Aglonema Evergreen, Aglonema lawasan. Jarang beredar. Oke. Dilihat lagi dengan stok yang tersedia dengan harga 100.000 rupiah. Lumayan. Lumayan. Kalau yang agak kecil berapa tuh? Yang kecil di 75. 75-an. Ada evergreen yang agak lebih kecil dengan size-nya dengan harga 75-an. Oke, selanjutnya ada lagi Sunroof. Sunroof. Sunroof-nya yang dipegang sama kita, sekarang warnanya lebih ke stabilo. Banget. Kalau untuk warna yang udah the best banget. Itu di 65. 65-an. Iya. Ukurannya udah gede-gede ya. Gede-gede. Rimbun. Untuk harga 65, kalau beli 2 cepet dikasih nggak? Beli 2 cepet dikasih. Dikasih ya, tapi wajib beli 2 ya. Iya. Oke, sahabat Indah, kalau wajib beli 2 dengan harga 100.000 boleh. Kalau beli satuan di harga 65-an. Tapi seneng banget, Mas, liatnya. Seneng. Lihat deh, sahabat Indah. Ya. Stabilo ya. Stabilo banget. Kalau buat indukan dia oke. Buat indukan cakep. Kalau ini apa tuh? Red Cochin. Ada Red Cochin. Yang di harga berapa, Mas? Yang itu di... 50. 50.000. Untuk harga 50.000 jenisnya Aglima Red Cochin, warnanya udah bagus. Cakep. Iya, cakep banget ya. 50.000 udah kayak gini, sahabat Indah nih. Ini ada yang kecil-kecil, ICP 3. ICP 3 boleh, Mas. Iya. Ini harga 100.000 dapat 3. Iya. Jadi ada harga-harga ekonomis ada lagi. Ada harga ekonomisnya, pokoknya. Ini sama,
100.000 3? Iya, pokoknya yang kecil-kecil 100.000 3. Berarti nanti dipilihkan ya. Iya. Oke, silakan dengan harga 100.000 3 dengan harga termurah pada Red Cochin. Berlanjut ke sebelahnya ada Siam Jet. Siam Jet. Berapa Siam Jet? Siam Jetnya di 50.000. 50.000-an. Ya. Minimal 3-4 daun ya. Iya. Untuk harga 50.000 untuk jenisnya aglonema Siam Jet. Warna variegata. Warna variegata. Semakin ke atas semakin bagus. Iya. Ini ada lagi Venus White. Venus White. Dulu rare item. Rare item. Sekarang sudah banyak lumayan ya. Kalau untuk harganya berapa? Itu di 50.000. Rp50.000. Iya. Aglonema Venus White dengan harga Rp50.000. Ini kalau nggak salah yang punya cuma Bang Udin doang deh kayaknya. Iya, jarang sih. Iya, betul. Kalau yang saya pegang sekarang? Green Compacta. Green Compacta. Kalau nota berapa, Mas? Itu di 75. Sama? Iya, pokoknya yang kecil ini. Yang kecil beda? Beda. Oke, kalau yang ini silakan di-screenshot terlebih dahulu dengan harga 75. Stangnya pendek, daunnya lihat aja. Ini bukan Diven loh ya, bukan. Ini aglonema loh iya, ya. Iya, aglonema. Semakin ke atas ukurannya semakin tinggi. Semakin gede. Betul. Dan kokoh. Iya. Kalau yang ukurannya agak lebih kecil di harga berapa, Mas Ferry? Itu di 50. 50 ribuan. Ukurannya lebih kecil tapi dia lebih roset ya. Iya. Harganya Rp50.000, harganya tergolong murah. Itu kena angin juga jatuh nggak patah. Nggak patah ya, karena batangnya kokoh. Iya. Yang Mas pegang apa? Ini ada Sexilia. Iya. Kalau untuk Sexilia yang sudah jadi lokalan terus udah gitu ukuran besar. Itu di 100.000. Rp100.000. Iya. Warnanya udah oke ya. Udah gitu yang rimbun harganya 100.000-an pada Sexilia. Oke, lihat sekali lagi screenshot aja cuma ada 2 persediaannya. Cuma ada 2 stoknya. Betul. Selanjutnya ke Yellow Crown. Yellow Crown. Isinya aduh ini ada kemarin best seller banget iya. Nih. Ya isinya ada 2 deh harga berapa? Itu di 200. 200 ribuan. Iya. Isinya betulnya ada 2. Bulet, ya. Betul, terus ada gitu dia dari bonggol yang sama ya. Iya. Harganya cuma 200.000 dengan warnanya yang aduh cakep banget. Gurih. Dan cuma satu aja. Stoknya cuma ada satu. Satu aja ya, Rp200.000 untuk Yellow Crown. Berlanjut ke Big Leaf. Big Leaf. Big Leaf ini kalau sahabat Indah lihat kan mungkin agak hijau ya, sementara iya. Yang udah jadi warnanya udah begini. Iya. Kalau untuk harga yang berapa? Itu yang 100.000-an. 100.000-an. Samain. Iya. Ini nanti yang ukurannya gede banget. Iya. Nah, ini adalah bibitannya. Bibitannya. Harganya 100.000 tergolong murah untuk harga bibitannya. Kalau yang itu? Ini yang 150. 150. Wow, tembakannya daunnya lebih gede daunnya lagi lebih ya. Gede. Untuk ukuran daun yang lebih besar dari tembakannya dengan harga 150 dan jumlah daunnya lebih banyak. Oke, 150.000-an. Berarti harganya 100.000. 150, ada yang 100.000. 150 ya. Iya. Oke. Yang gede-gede ada jenisnya Venus White. Iya. Kalau tadi Venus White di harga 50-an. 50. Kalau sekarang dengan ukuran yang lebih besar? Di 150. 150-an. Ih, gede banget, Mas. Cakep. Cakep tuh. Banget ya, susunannya lebih rapi. Harganya cuma 150-an aja. Iya. Dapat aglonema Venus White. Ini mah yang siap langsung pajang ya, Bang? Siap pajang, itu udah pakai pot. Udah pakai pot ya? Udah gitu barangnya kan jarang. Jarang. Biasanya ada warna merah. Iya. Kalau yang saya pegang sekarang, ini ada Miss Ward. Miss Ward. Warna mutasi ya. Iya. Kalau untuk warna yang mutasi dengan harga berapa? Itu 150. 150-an. Warnanya bagus. Ini malah bawa anak dua. Ada dua? Iya. Harganya sama? Samain, satu orang tercepat. Satu orang tercepat. Warnanya bagus, harganya 150 dari satu tunggal atau juga isi yang banyak. Oke, silakan tercepat. Kita lihat dengan stoknya. Ada warna-warna mutasi iya. Semua. Ini cakep-cakep banget, 150-an. Bebas pilih. Bebas pilih. Ini saya Eniza. Ada Eniza. Berapa harga Eniza lokal? 150. 150-an. Eniza lokal ukurannya besar, harganya 150.000-an. Iya. Berapa banyak 150-an? 150 ada 2. Ada 2 aja? Iya. Oke, 2-duanya diskret aja. Beli 2 beda lah. Beli 2 nanti gampang. Gampang ya. Langsung japri. Betul. Ada aglonema Red Sunset? Red Sunset. Nota berapa? Itu 50. 50, gede. Iya. Di ukurannya besar, ini lokalan juga dengan iya. Harga Rp50.000. Cuma ada satu? Cuma ada satu. Satu. Kalau Pink Sunsetnya? Pink Sunsetnya yang ini aja. Yang itu aja. Iya. Oke. Sultan Brunei. Nota berapa, Mas? Itu di 50. 50.000? Warnanya bagus. Ini dari lokal dan pelgol harganya cuma 50-an aja. Oke. Cuma ada berapa banyak? Cuman ada 2. Ada 2 aja. Iya. 50-an.
Ini harga promo banget ya. Promo banget. Kalau Red Sunset yang ini, Pink Sunset yang ini lokalan. Lokalan. Lokalan juga. Harganya berapa sih? Itu di 75. 75. Kalau yeah. lokalan lebih seger ya. Iya. Yeah. Harganya cuma 75, stangnya pendek, warnanya bagus, 75-an aja. Oke, jenisnya Pink Sunset persediaan kurang dari 10. Iya. Yeah. Ini ada LOD. LOD. Warnanya gimana, Mas? Full mutasi. Full mutasi. Kalau untuk harga yang berapa nih? Itu 75. Yang saya pegang 75. Yeah. Ini tapi mutasi 50. Banget, Mas. Ini mutasi yang dari Pelgo loh. Iya. Harganya cuma 75-an, warnanya the best banget, benar-benar bagus. Dari keluar langsung mutasi. Langsung mutasi ya. Iya. Cari bibit yang begini sahabat indah 75-an. Nah, kalau yang ini itu 50. 50 ribuan. Di daun 2 dengan harga 50 ribu masih dengan warna mutasinya. Iya, full mutasi. Full mutasi. Untuk stok nanti bisa langsung hubungi Nur Seri. Iya. Untuk stok aman. Siti Nurhalisa. Berapa harganya? Itu di 50. 50 ribu. Ya. Harga Siti Nurhalizah di harga 50 ribu rupiah. Warna putihnya warna padat ya? Padat. Padat. Itu Red Army. Red Army. Nota berapa Red Army? Red Army 75. 75. Harga Red Army tanian lokal harganya cuma 75. Persediaan cuma ada berapa? Cuma satu. Cuma ada satu. Oke, 75-an aja. Gendis. Gendis. Kalau gendis berapa? Yang itu di 75. 75-an. Ya. Untuk harga gendis dengan harga 75 koleksian. Koleksian. Oke, selanjutnya ada Stardust Orange. Stardust Orange. Harga berapa Stardust Orange? Itu di 100.000. 100.000. Ya. Diambil aja yang dari Pelgol juga loh. Harganya 100.000-an aja jenisnya Stardust Orange. Cakep-cakep loh. Cakep-cakep. Kalau dari bonggol tuh rapi ya. Iya. Ntar oranye-nya juga lebih cakep. Lebih cakep lagi. Ini Queen of Siam. Berapa, Mas? Itu di harga 75. 75-an. Iya. Warnanya bagus. Dari Pelgol juga harganya cuma 75-an aja. Oke, ini harga tanian-tanian yang dipromo ya. Iya. Red Vine. Red Vine. Berapa Red Vine? Red Vine-nya di 125. 125. Warnanya merah, ukurannya udah lumayan, harganya 125-an. Iya. Kalau yang di sini? Rindu. Ada rindu sama rindu siapa? Mutasi. Rindu sama Mbak Indah. Wow. Kalau rindu sudah bermutasi dengan harga berapa nih? Itu di harga 75. 75-an. Iya. Warnanya sudah lebih dominan di merah dengan harga 75, cuma ada satu saja. Betul? Betul. Betul, 75. Ini ada tricolor. Ada dutri color. Iya. Nota dutri color? Itu sisa satu ya? Uh-uh. 100 ribu. 100 ribu rupiah. Yeah. Jangan salah sahabat indah, ini dari yang lokal punya. 100 ribu untuk harganya. Oke, lebih tangguh ya. Lebih tangguh, bandel. Bandel. Kalau yang saya pegang ruby super pink? Ini ruby awet, ini ruby super pink. Oke, kalau ruby super pink dulu nota berapa? Itu di harga 125. 125. Oke, tanian lokal juga ya. Iya. Malah isinya bawahnya ada lagi ada muncul. Ada satu tunas lagi. Betul. 125, selanjutnya ke ruby awet di harga berapa? Ruby awetnya 150. 150 ribuan. Karakternya nanti semakin besar, semakin bagus. Iya. 150 cuma ada satu persediaan. Cuman satu-satu. Betul. Ini apa, sunroof? Itu Iluva. Iluva, green bean. Iya. Betul. Kalau untuk harganya berapa? Itu 150. 150. Ini bukan sunroof. Bukan sunroof. Harganya 150, aglonema-nya nanti saya lihatkan dengan ukuran besarnya. Iya, ntar yang gede ada. Oke, 150-an. Berikut dengan aglonema green ball green di harga ball. Berapa? Green ball-nya yang itu di 125. 125. Harga 125, yang itu? 75. 75-an. 125 yang di tangan kanan, sementara yang di tangan kiri di harga 75-an. 75. Oke, siapa tercepat langsung dapat iya, ya. Harga tanian lokal, stok terbatas soalnya. Ada green cobra. Cobra. Iya. Berapa nota green cobra? Ini itu 125. 125. 25. Namanya green cobra, ukurannya lebar, harganya 125 untuk warna tampilannya punya warna loreng-loreng. Iya. Kalau yang ini 100.000. Oke, yang ini 125, sementara yang agak lebih kecil di harga 100.000 rupiah. Stangnya pendek-pendek. Oke, lihat kembali 100.000 dan 125. Ini ada Red Impresa. Red Impresa. Di harga berapa Red Impresa? Itu di 100.000. 100.000. Warnanya merah banget ya. Iya. Untuk harga 100.000-an untuk jenisnya aglonema Red Impresa. Oke, selanjutnya ada Tiara. Ada Tiara, yang notanya 125. 125. Cepet aja dikasih enggak sih? Supaya dikasih. Dikasih ya. Untuk harga diskon dengan harga 125 dikasih 100 ribuan. Iya. Untuk warna aglonema sudah merah banget ya. Dan cuma satu. Cuman satu. Satu. Kalau nggak satu mungkin belum dapat ya. Iya. Ini ada Midori.
Widuri dijual widuri. Di harga berapa widuri? Itu yang sebenarnya itu widuri lilin anakannya. Gitu. Ya. Kalau lokalan mah kasih harga berapa ya, deh? Berapa? 125. 125. Ya. Namanya widuri lilin, warnanya lebih merah dan untuk kastanya memang lebih tertinggi, harganya ya. 125-an. Oke? Kalau sudah, saya akan bergeser ke yang lainnya. Ada aglonema Legacy Mutiara. Legacy Mutiara. Nota berapa, Mas? 175. 175. Legacy Mutiaranya ukurannya udah indukan, harganya cuma 175-an iya. aja. Dan stangnya yang pendek-pendek stangnya ya. Stangnya pendek-pendek. Warna tulangnya tuh lebih ke merah. Iya. Oke, 175. Ini ada? Sama. Sama? Sama ini yang. Kok warnanya? Nah, ini justru cenderung ini mutiaranya, ini legasinya. Iya, kalau untuk harganya sektoral berapa nih? Itu 200. 200 ribuan. Stoknya cuma satu. Cuma satu, karena ini lebih unik ya. Iya. Harganya 200 ribu untuk warna yang lebih unik dengan warna belang antara merah dan juga legasi mutiara. Jadi bukan belang warna aja, tapi iya, belang bentuk tentu. Juga. Jadi beda-beda. Betul. Harganya. Ini mutiara, ini legasi, dibungkus aja cuma 200 di stok satu aja. Iya. Oke. Selanjutnya ke? Geserlah. Geserlah kemana nih? Ya, sana. Sana. Nyebrang. Oke, Mas Ferry. Kalau tadi kan warnanya agak orange, tapi ya, ukuran lebih kecil. Lebih kecil. Sementara ini ada yang warna ya, lebih kecil. Orange lagi. Berapa harganya yang lebih 250. Besar? 250. Ini nggak nanggung sahabat Indah. Dia oke. Warna orange, dia banyak dari jumlah daunnya. Ya. Udah gitu karakternya lebar-lebar. Iya, gede-gede. Gede-gede. 250-an aja dapatnya Stardust Orange. Ukuran indukan. Indukan. Selanjutnya ke? Reanita. Reanita. Kalau nota Reanita di harga berapa? Reanitanya di harga 500 ribu. 500 ribuan? Iya. Harganya 500 ribu, warnanya lebih merah ya? Iya. Ini gede loh ya? Gede. Dan rimbun lagi. Rimbun, lebih cakep itu. Lebih cakep ya? 500 ribu dengan tampilannya oke banget. Performa aglonema lokal. Iya. Oke, kalau sebelahnya ada lagi ada mutiara. Ada mutiara. Mutiaranya yang karakternya roset banget. Iya. Kalau untuk harganya berapa nih? Itu di harga tadinya 600 ribu ya. Tadinya 600. Kita promoin jadi 550. Tuh, ada diskon dan harga promo dengan harga 600 ribu jadi 550. Ukurannya tentu saja gede, putih, terus udah gitu roset. Roset ya. Oke, 550 pada aglonema mutiara lokal punya. Mas Ferry, mau dilihat dengan stoknya boleh? Boleh. Di sini Reanita, di sini mutiara, bergeser lagi ke sebelahnya ada lagi? Lipstick Greg. Lipstick Greg. Ya, isinya? Ya. Berapa ini harganya? Itu yang di harga 100 ribuan. Yang saya pegang 100 ribuan. Iya. Lipstick Greg yang saya pegang harganya 100 ribuan. Tapi daunnya kaku-kaku banget ya. Iya. Oh. Stangnya pendek-pendek. Stangnya pendek-pendek. 100 ya, ribu tunggal. Kalau rumpun 3 berapa? 200. 200 ribu. Oh, kenanya cuma 70 ya. Iya. Untuk harga pembelian 3 langsung dengan harga 200 ribuan namanya Lipstick Greg. Oke, Lipstick selanjutnya. Cobra. Lebih jarang lagi. Lebih jarang. Kalau untuk harga yang lebih jarang, karakternya seperti bentuk pala kobra, iya. Harganya berapa? Itu di harga 250. 250. Isinya ada dua ya? Iya. Diisi dua, satu induk dengan satu anak dengan harga 250 pada lipstick kobra. Hati-hati ya. Takut digigit ya. Iya, ntar matak sampai rumah. Dan cuma satu-satunya. Iya. Oke, selanjutnya di sebelahnya. Lipstick Peter Pan. Ada lipstick Peter Pan. Kalau nota yang setengah pendek. 150. 150. Seperti Kansa, tapi bukan. Iya. Dan karakternya pun lebih bulat. Silakan untuk harga 150 untuk jenisnya aglonema lipstick Peter Pan. Keren ya, 150-an. Selanjutnya ke Wet Legacy. Ini putih, bersih, terus iya. Udah gitu stangnya pendek-pendek. Iya. Kalau untuk harga yang berapa? Itu di harga 115. 115 ribu. Warnanya udah bagus banget ya. Ukurannya juga udah lumayan nih, sahabat Indah. Harganya cuma 115-an. Dan yang pastinya adalah sudah jadi budidaya iya. Lokal. Oke, 115 budidaya lokal Wet Legacy. Selanjutnya ke? Rebecca. Rebecca. Warnanya merah. Cakep. Kalau untuk harga yang berapa nih? Yang itu di harga 150. 150? Iya. Sesinya gede loh ya. Gede. Harganya nota tuh 2,5 loh, sahabat Indah ya. Harga sekarang harganya 150 dengan harga promo dari Udin Aglonema. Oke, cuma satu? Cuma satu, Rebecca. Satu aja. Selanjutnya Widuri ke? Orange. Widuri Orange. Nota Widuri Orange? Widuri Orange ya. Di 260. 2,5 aja dikasih nggak sih? 2,5 boleh. Boleh ya. Yeah. Untuk harga 260 jadi 250 ukurannya gede-gede. Iya. Yeah. Terus udah gitu orange-orange kalau sahabat Ida lihat mah. Orange-nya beda. Beda ya. Performa batangnya juga batang-batang besar. Iya. Yeah. Oke, 2,5 dari 260.
Bang Ferry, di sini ada ketinggalan Cochin Sutra. Nota Cochin Sutra berapa ini? 250. 250. Yang lokal punya ya sahabat Indah ya. Iya. Heeh, ukurannya gede-gede, daunnya lebar-lebar, mulus-mulus ya pastinya ya. Mulus-mulus. Harganya 250. Aglonema terbaik kelasnya koleksian. Oke, 2,5 cuma persediaan ada 3. Ada 3 doang. Selanjutnya ke Wulandari. Ada Wulandari. Nah, roset-roset. Roset-roset dan tinggi-tinggi ya. Tingginya di kayak gini loh. Terus udah gitu daun terkecilnya masih ada warnanya merah. Kalau nota berapa? Itu 225. 225. Jadi sebanding dengan ukuran ya. Iya. Ukurannya ini termasuk indukan. Iya. Harganya cuma 225. 225. Aglonema Kulturan. Kulturan. Udah gitu enggak belum di-cutting ya? Iya. Itu masih aman. Masih aman ya. 250. Ini yang kecil. Ada yang kecil harganya murah dong. Yang kecil 150. 150. Ya. Jadi lebih terjangkau untuk pembelian aglonema 150 untuk Wulandarinya. Oke, cuma satu? Cuma satu. Satu aja. Oke, harganya dari 225 sama 150. Bergeser ya ke aglonema Gendis. Gendis. Kalau Gendis yang lokal lagi berapa itu notanya? 150. 150. Ini ya sama? Itu sama. Sama ya? Itu 125. Oke, ada harga 125 pada Gendis, sedikit informasi ada defect tapi tidak mengganggu. Iya. Sementara dengan ukuran agak lebih besar 150 ribuan. Kalau saya bandingkan, seperti ini dengan tampilannya. Tentunya ada harga, ada rupa ya. Ada harga, ada rupa. Terus ini ada yang? Ini yang 125 sama. Sama ya? Iya. Jadi 125 ada yang beberapa pilihan. Oke, 125 jenisnya Gendis lokal. Lebih tebel daunnya. Lebih tebel. Kalau isi dua berapa? Isi dua 150. Oh gitu ya. Harganya ditambah lagi 25 tapi dapatnya 2 ya. Iya. 150 jenisnya Gendis. Selanjutnya ke sini ada lagi? Ada Hot Lady. Hot Flaming. Hot Lady tapi merah banget. Iya, kalau untuk warna yang merah-merah berapa? Itu 100. 100? Ribu. Nggak ada buntetnya sama Indah, warnanya lebih merah. Harganya 100 ribuan aja dan ukuran stoknya aglonema sudah tinggi ya. Iya. Berapa banyak stoknya? Stok cuma satu. Cuma satu? Iya. Diambil aja sahabat Indah. Cuma ada satu dengan harga 100 ribuan. Selanjutnya ada lagi? Red Diamond. Red Diamond. Berapa sih Red Diamondnya? 150. 150. Warnanya seperti Regina ya. Iya. 150 untuk jenisnya Red Diamond, ukurannya besar, warnanya Regina. Warnanya doang ya. Warnanya doang. Versi batik. Namanya itu kita namain tetap Red Diamond. Ya. Betul. Ini ada lagi gadis. Gadis. Kalau gadis yang saya pegang berapa harganya? 200 ribu. 200 ribuan. Warnanya udah bagus. Ini kelasnya aglonema yang klasiknya. Klasik. Harganya 200 ribu rupiah pada aglonema gadis agak mutasian. Oke. Lanjut. Lanjut. Ada grasping. Tapi versi lawasan. Iya. Kalau untuk harganya berapa mas? Tuh, ini 75, yang ini 100. Oh gitu? Ya. Kalau yang ini harganya 75, tapi bertambah jumlah daunnya, harganya jadi 100 ribu ya rupiah. Jadi harga minimum 75 sampai 100 ribuan. Ribu. Ini stoknya sobat Indah nih ya. Stoknya lumayan ya. Mas, kalau lokal-lokal itu seger-seger banget ya. Rimbun, bikin rimbun gemes lagi. Betul, bikin mau borong. Iya. Kalau di sini Sweet Dream. Dan juga tanian lokal juga lokalan ya. Kalau untuk harganya berapa nih? Yang ini gede-gede di banget 100 ribu. 100 ribu, nih, dia roset banget, mulus banget ya. 100 ribu untuk aglonema yang udah besar, aglonema Sweet Dream. Bukan sembarang Sweet Dream, tapi yang sudah rawatan. Iya, udah rawatan. The best banget. Berapa banyak stoknya harga satusan? Stoknya ada lumayan. Ada lumayan. 8. Dan rata-rata jumbo-jumboan ya. Gede-gede. Nih, gede-gede banget ya. Harganya 100 ribu rupiah. Itu kan gede-gede banget gede-gede ya. Kalau ini ada emerald. Emerald. Ada dua varian warna. Kalau yang ini golden, sementara ini kehijauan. Iya. Kalau yang golden dulu. Itu di 75. Golden 75. Iya. Ukurannya yang jumbo ya. Yang hijau 50. Oke, harga 75 di ukuran jumbo warna golden dan lokal punya. Iya. Sementara yang warnanya hijau di harga 50 ribu rupiah. Jadi penyesuaian harga dengan penyesuaian warna ya. Iya. Oke, 50 dan 75-an. Gede-gede ini lokal loh. Lokal-lokal ini. Tuh ya seger banget bener deh, seger banget. Kalau sahabat Indah mau lihat ya, pokoknya mulus iya banget. Ini dari bawah kan masih hijau. Masih hijau. Naik mulai golden. Naik mulai golden ya. Ya. Siapa tahu yang itu kayak gitu. Amin. Ya. Dilanjutkan di sini ada Frozen. Ini Frozen. Kalau harganya berapa yang ini? Itu yang 50 ribu. Iya, ini 50 ribu. Akarnya banyak loh. Di banyak. Akar yang banyak harganya sampai cuma 50 naik ribu. Dan speknya spek induk. Iya. Spek induk harganya cuma 50 ribuan aja untuk jenisnya Frozen. Untuk Cinderella.
Itu yang 100 ribu. Iya, Cinderella saya pegang ukuran tunggal 100 ribuan. Sementara dengan ukuran yang isinya ada itu dua, di 150. 150 ribuan. Iya. Oke, jadi lebih gede-gede ya. Iya. Ukurannya dari harga 200 ribuan loh ya. 200 ribu. Harga dari 200 ribu jadi 150 untuk jenisnya Aglaema Cinderella. Oke, saya kembalikan. Kalau mau lihat stoknya Sobat Indah, ini yang seger banget. Seger lumayan. Seger gede. Lumayan. Pet of Sumatera, di harga berapa notanya? Itu di 175. 175, speknya lagi-lagi calon indukan ya. Iya. Harga 175 dengan Aglaema Super. Pet of Sumatera. Pet of Sumatera ya. Pos. Aglaema Pos. 175. Iya. Stoknya aman? Stoknya aman. Aman, bahkan ada yang sedikit lebih ke mutasi juga. Betul? Betul. Betul. Oke, 175 juga. Kalau di sini ada Aglaema Diana, ya notanya berapa? 125. 125. Iya. Ini lebih roset sih kalau menurut saya ya. Terus udah gitu karakter warnanya juga lebih hidup lebih ya. Cakep pokoknya. 125 untuk jenisnya Aglaema Diana dengan Aglaema ukuran calon indukan. Sebentar lagi biasanya ukurannya segini sudah bawa anak kan? Iya. Oke, 125. Bawa anak lebih cepat. Lebih cepat ya. Selanjutnya di sini ada Jamila Jackpot. Jackpot. Ini yang lokal juga. Lokalan. Kalau untuk harga Aglaema lokal Jamila Jackpot berapa? Itu di harga 125. 125, gede banget ya. Harga Aglaema yang sudah besar dengan harga 125. Ada lagi jenis yang lain. Ada Susan. Susan. Kalau untuk harga Susan berapa harga 150. Susan? 150. 150, iya. Gede loh ya. Gede. Harganya ukurannya lebih besar, banyak bawa akar, terus udah gitu harganya cuma 150-an. Akarnya sampai naik gitu malah. Betul, kayak ke puncak gunung ya, 150. Ya ke puncak. Kalau di sini ada Aglaema Ember Permata, Ember. Berapa notanya? Yang embernya 175. 175. 170. 170, oke. Okay. Jadi dari harga 175 didiskon 5.000 jadi 170. Iya. Lebar, warna bagus, sudah okay. Golden. Dan lokalan. Iya. Oke, okay, 170. Bergeser ke embernya ada golden juga ya? Iya, ini sama. Sama ya? Ini cuma juga sama? Warna doang. Bawa anakan sama? Itu samain, nggak apa-apa. Oh gitu, ada yang bawa anakan isi 2, harganya 170 juga. Dan juga yang tunggalan tapi warna golden, harganya 170-an. Oke, selanjutnya ke sebelah sini. Mahaseti. Ada Mahaseti. Yang roset ya? Roset. Udah roset harga berapa, Mas? 75. 75? Cakep loh ya? Iya. Ih, seger banget ya. Harganya cuma 75-an aja, 75. Tapi aglonemanya udah rimbun banget. Dan yang dipegang juga lokalan juga. Lokalan. 75 untuk harga Aglaema Mahaseti. Mahaseti. Ini Mahaseti warnanya juga merah-merah banget ya. Oh, cantik-cantik banget ya. Ini kalau ngeliat asli ya lebih merah lagi. Lebih merah pokoknya kalau itu kita nggak bohongin customer. Betul. Segernya juga beda lah ya. Sebelahnya ada lagi Mahaseti juga. Cleopatra. Sama harganya. Ini 50. 50 ribuan. Harganya lebih murah, tapi warnanya memang agak lebih kehijauan ke goldenan. Harganya 50 ribu untuk jenisnya Aglaema Mahaseti Cleopatra. Oke, ini banyak loh. Banyak. Ini sama, Mas. Bebas pilih. Bebas pilih, gede-gede banget. Ini 75? Iya, lebih gede lagi. Tapi lebih meluk loh ya, kalau dilihat ya. Ini agak lebih berputar, seperti spiral. Dan warnanya lebih ke putih. Kayak gangsing. Kayak gangsing. Iya. 100? 75. 75. Ini Big Roy White. Big Roy White. Berapa Big Roy White? Yang itu di harga 100.000. Yang ini 100.000, sementara yang lebih besar? Ini 150. 150-an. Ukuran lebih besar, lebih putih, harganya 150.000-an. Lebih cakep ya warnanya ya. White Sunset. White Sunset. Nota White Sunset. Itu di harga Di harga 200. Berapa? 200. 200.000 rupiah. Aglaema White Sunset 200.000 rupiah. Udah ukuran gede? Gede. Gede. Stoknya cuma satu. Cuma ada satu. Ini lokal juga. Ya, Andini. Ada Andini lebor-lebor ya. Warnanya juga warna mutasi. Kalau nota, nota berapa? Itu di 75. 75. Punten, Sahabat Indah. Untuk stoknya itu ada beberapa. Ada tiga. Harganya 75, tapi yang gede-gede banget ya. Iya. Ini wajib diambil. Kalau nggak diambil, sayang banget. Karena ini lokal punya ya. Oke, 75. Andini. Selanjutnya ke sebelahnya ada lagi Big Papa. Big Papa. Nota berapa Big Papa? 40. 40 ribuan? Iya. Cepet 3 dikasih nggak? Cepet 3 ntar dipilihin yang itu ya. Ya agak kecil. Oke, dengan ukuran agak lebih kecil ya. Harga 40 ribu dengan ukuran lebih besar. Kalau mau yang 100 ribu 3 ada dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan ini. Oke, 40 ribuan.
Kalau cinta di harga berapa? Itu di 200 ribu. 200 ribuan. Cintanya yang lokal harganya 200 ribuan, warnanya udah bagus dan roset. Iya. Oke, ambil aja cuma satu aja. Iya. Ada Harley Quinn. Quinn. Harley Quinn yang di ukuran remaja? Berapa itu notanya? Di harga 75. Di ukuran segini 75? Iya. Ukurannya segini harganya cuma 75-an, jenisnya Aglima Harley Quinn. Oke, kalau Harley Quinn yang 75 ini murah banget. Iya. Yang lebih gedenya harga berapa? 100.000. 100.000. Iya. Wow. Warnanya udah bagus ya, terus udah gitu ukurannya juga udah tinggi ya. Harganya cuma 100.000-an aja. Aglima koleksian. Oke, 100.000, berapa persediaannya? Nanti ada beberapa. Ada itu. Beberapa. Ya. Ini termasuk 100.000? Itu ya. Ini 100.000? Iya. Wow, gede banget ya. Harga 100.000 tapi udah spesial banget ukurannya. Spesial. Pakai telur ya. Selanjutnya di sebelah sini ada lagi Susan. Susan. Tapi apa ya? Berkarakter ya. Berkarakter. Karakternya itu lebih apa ya? Aduh, lebih ngegigit lah. Kalau untuk harga berapa? Itu di 200. 200.000. 225. 225. Ada ujungnya untuk harga 225 tapi penampilan menurut saya ini sangat luar biasa. Seperti apa luar biasanya? Ada karakter mutasi, karakter bentuk, dan karakter ukurannya sudah tinggi. Iya. Oke, 225. Itu ada Red Ndot. Red Ndot? Nota berapa Red Ndot? Red Ndotnya di 125. 125. Ukurannya? Ukuran induk ya? Ukuran induk. Harga 125 dengan ukuran indukan. Kalau untuk Aglima Bidadari? Itu yang 200.000, ini yang 150. Jadi ini harga 200.000. Iya. Ada jumlah daunnya lebih banyak dan lebih besar-besar. Ada juga lebih ekonomis ya dengan harga 150. 150. Seperti ini dengan penampilan harga Rp150.000. Nah, kalau dilihat antara 150 dan 200.000 tentunya ada perbedaan. Ya, perbedaan daun. Daun. Oke. Ayo Mas, semangat. Iya. Di sebelah sini ada Aglonema Siam Jet. Ya. Mata berapa Siam Jet? Siam Jet-nya di harga 150. Dan warnanya variegatanya lebih keluar. 150 dengan warna variegatan jenis Siam Jet dengan ukuran indukan. Oke, 150 sudah. Saya akan bergeser lagi ke Stardust Orange. Stardust Orange versi Blorok. Nota berapa? Ini 100.000 itu 150. Oke. Ini 100.000 di ukuran tunggal. Iya. Dan besar. Besar. Dan sedangkan ini ada isinya anak dua beserta indukan harganya 150. 150. Oke. Screenshot aja harganya murah 150-an aja diisi ada 3. Siapa tahu itu ntar anaknya numbuhnya ada warnanya ya. Amin, mudah-mudahan ya. Biasanya kayak gitu. Karena terah sebelumnya kan memang sudah oranye semua. Iya. Ini yellow crown bukan? Yellow crown. Gede banget. Gede. Wow, berapa Mas ini? Itu di 400.000. 400.000-an? Iya. Warnanya udah bagus ya, 400.000-an aja untuk harganya, aglonemanya jarang beredar. Oke, 400.000 sudah. Di sebelah sini ada lagi? Gabriel. Head. Dengan varian black. Double, Double head chica. Kalau untuk nota berapa? Itu di harga 300.000. 300.000? 300.000? Iya. Gabriel? Gabriel Black. Gabriel Black dengan warnanya memang ke black, tapi isinya ada dua, harganya cuma 300.000-an aja. Ya, akarnya banyak loh, Mas. Banyak akarnya. Betul, sekalipun ini diculik induk, dia akan tumbuh banyak lagi. Iya. Ntar itu dipendam daun juga bisa ya. Oke, harganya luar biasa ya. Iya. Kalau ini ada Hot Lady. Berapa ukuran gede banget? Itu bawa satu tunas juga, 150. 150-an. Ukurannya gede banget memang ya, warnanya juga lebih merah, harganya 150-an aja. Oke, kalau sudah 150 screenshot, berlanjut lagi ke Big Papa. Big Papa. Diisi ada 4 loh ya. Iya. Kalau udah isi ada 4, harga berapa Mas? Itu di 150. 150-an, isinya banyak banget ya. Harganya 150, isinya 4-nya gede-gede banget, harganya 150-an. Oke, selanjutnya. Kita geser rak ya. Bergeser rak. Iya. Ke sebelah sana. Iya. Oke, ini? Monfori. Kocin Tembaga Monfori. Kocin Tembaga Monfori. Nota berapa? 75. 75-an. Kocin Tembaga Monfori yang harganya cuma 75-an sudah mendapatkan ukuran jumboan. Oke, Mas Ferry, di sini sudah? Sudah. Mas Ferry, kalau kita break sebentar, kita akan hadir di part kedua bagaimana? Boleh. Boleh ya, iya. Kita hadir di part kedua Aglonema Rumpunan Lon Lokalan.